Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani pisang di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa dengan channel ini lagi. Di sini saya akan mereview, memberitahu tentang ciri-ciri dari ambon warangan. Ambon warangan adalah jenis ambon yang rasanya manis dan tandanya banyak, dan ini banyak disukai oleh penikmat-penikmat pisang. Nah, di depan saya ini adalah jenis ambon warangan. Nah, yang pertama-tama kita harus pahami, ambon warangan itu seperti ini. Di setiap pelepahnya, kalau dia masih kecil, ini merah. Nah, ini merah, ini menandakan dia itu ambon warangan. Dan untuk bentuk daunnya, dia seperti itu. Ambon warangan cenderung pohonnya agak lebih tinggi, tapi untuk produktivitas dan kelandungannya atau panjangannya, tandanannya, dia sangat panjang dan rasanya sangat nikmat. Ini beda dengan ambon hijau dan ambon kuning. Jadi salah satu ciri yang mencolok dari ambon warangan adalah warnanya merah pada dahannya ini. Ini adalah salah satu ciri yang mencolok dari ambon warangan. Nah, kita lihat ambon hijau. Nah, di sini dia tidak merah. Nah, dia tidak merah, tapi dia hijau, setengah kehitaman. Kalau untuk pohonnya, pohonnya itu juga agak kehitaman. Agak kehitaman. Terus di pelepah atas juga ada cenderung kemerah-merahan di bonggol dari pelepah itu, dari pelepah yang paling akhir dia juga cenderung kemerahan. Dan untuk tunas itu kalau masih kecil ini ada merahnya. Nih, bisa dilihat ini merah-merah. Ini adalah, nah, ini juga ambon warangan. Nah, ini di lahan sawah saya, ini adalah ambon warangan. Jadi merahnya dia itu sangat jelas. Nah, beda dengan ini. Itu ini ambon warangan. Jadi ambon warangan adalah salah satu jenis ambon yang banyak diburu oleh petani, oleh tengkulak ataupun konsumen penikmat pisang. Ini adalah salah satu dari ciri ambon warangan. Pelepahnya merah, daunnya seperti itu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.